Apa jasadnya masih bisa dikenali? Sudah tidak dapat dikenali. Karena jasadnya hitam, hangus terbakar oleh api. Barusan kenapa sayang? Gak apa-apa sih Ma, tapi semenjak penculikan itu, Duita tuh sering banget mimpi buruk. Ada apa Ma? Gak apa-apa Pa. Ini Pak, Duita bilang dia sering mimpi buruk sejak penculikan itu. Halo Pak. Kamu di mana, Debu? Saya di rumah. Sekarang kamu pulang. Bapak mau ketemu kamu sekarang. Baik Pak. Ma, gimana tadi? Udah bicara soal Greg ke Duita? Udah Pak. Terus? Mama nggak tahu deh. Mama jadi ragu ngeliat sikap dia. Ragu kenapa sih? Tadi tuh dia diem aja. Mama jadi khawatir kalau pertunangan itu bakal dibatalin. Udahlah, Mama tuh gak usah khawatir. Karena Mas Yanuar akan tetap menikahkan Duita dengan Greg. Mama heran ya sama Papa. Kok Papa bisa percaya diri banget ngadepin Mas Yanuar? Papa bisa sampai siakin itu? Ya karena Mas Yanuar akan tetap menikahkan Duita dengan Greg. Dan dia tidak akan pernah mengecewakan keluarga kita, khususnya Papa. Ada masa lalu yang membuat dia tidak akan pernah mengecewakan Papa. Perhatikan semuanya. Malam ini kita harus cari penculik Nona Duita. Dan identitasnya atas nama Adil Aksara. Kita sisir semua tempat sampai dapat. Saya nggak mau tahu. Paham? Siapa? Siapa? Kita jalan sekarang. Ayo, coba.
mbak, saya nyetir. Bapak bilang, kita nggak boleh pulang sampai kita mendapatkan penculik itu, yang namanya Adil itu. Masalahnya Nona Duwita itu trauma besar atas penculikannya. Sampai-sampai dia mimpi buruk karena ini semua. Kita cari di klub Gen saja, Pak. Kamu yakin ada di sana? Udah beberapa hari ini saya nggak mengawasi klub itu lagi, Pak. Mungkin penculiknya mengira kita nggak bakal ke situ. Ya udah, cepetan. Baik, Pak. Benar dugaan saya, Pak. Kejar! Salib debu, salib. Salib debu. Dia ke kanan, Debo. Dia ke kanan. Jangan sampai hilang. Pegangan, Pak. Kalian bertiga turun, periksa kondisi. Siap, Pak.
Gimana? Ada jasad yang mati hangus terbakar di mobil itu. Apa jasadnya masih bisa dikenali? Sudah tidak dapat dikenali. Karena jasadnya hitam, hangus terbakar oleh api, Pak.